Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah ruang informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah film horor dari negeri Gajah Putih yang berjudul Inhuman Kiss. Diangkat dari kisah hantu lokal, film ini tuh mengisahkan tentang seorang gadis yang mewarisi sebuah kutukan, yaitu kutukan Krasue yang membuatnya menjadi hantu kepala terbang yang suka bergentayangan di malam hari, atau biasa disebut dengan kuyang kalo di Indonesia. Sebelum menyadari kalau dirinya itu adalah hantu Krasue, ia tuh jatuh cinta dengan seorang pria yang nantinya akan membantunya lepas dari kutukan tersebut. Nah, daripada penasaran, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Suatu sore, di sebuah desa kecil, ada 4 orang anak sedang berjalan menuju hutan. Mereka penasaran dengan sebuah rumah tua yang ada di sana. Karena hari sudah mulai malam, salah seorang anak yang bernama Noi mengajak teman-temannya tuh untuk pulang. Lalu temannya yang bernama Jared mengatakan kalau mereka tuh udah hampir sampai. Setelah sampai di sana, Jared mulai bercerita kalau di rumah itu ada sebuah peti berisi arwah seorang perempuan bernama Nual yang menjaga hutan, dan siapapun yang datang ke sana tidak akan pernah bisa kembali. Teman-teman yang mendengarnya pun menjadi merinding, namun Jared malah tertawa karena berhasil menakut-nakuti mereka. Menurutnya itu hanyalah sebuah dongeng atau sebuah cerita. Bukannya segera pulang, keempat anak ini tuh malah bermain petak umpet. Dan tanpa mereka sadari, ada sosok dari balik kegelapan memperhatikan mereka. Seorang anak gadis yang bernama Tin pun berjaga dan ketiga temannya mencari tempat untuk bersembunyi. Lalu Noi bersama seorang gadis yang bernama Sai bersembunyi ke dalam rumah. Sai memberikan jimat di lehernya kepada Noi karena ia benar-benar seorang penakut. Di dalam rumah, Sai melihat ada sebuah peti kotak yang sudah terbuka lalu mendekatinya. Peti itu tidak berisi apa-apa, namun tiba-tiba sebuah sosok menyeramkan sudah berada di belakangnya dan scene pun berganti ke beberapa tahun ke depan. Kini mereka sudah tumbuh dewasa dan Sai pun menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Begitu juga dengan Jared menjadi sosok laki-laki yang tampan dan sering menemani Sai kemanapun ia pergi. Sai saat ini bekerja di sebuah klinik kesehatan di desanya, dan sepertinya teman kecilnya itu tuh menaruh hati kepada Sai karena ia selalu menggoda dan menemani kemanapun ia pergi. Setelah sampai di klinik, ternyata tuh nggak ada orang di sana. Jared pun bilang mungkin saja mereka dipanggil ke kota, dan by the way saat ini negeri Gajah Putih tuh sedang dilanda peperangan. Lalu datang seorang anak bersama orang tuanya berobat karena kakinya terluka. Lalu ibu itu bertanya kepada Sai, apa benar ada hantu Krasue datang memangsa ayam tetangganya semalam? Krasue diketahui sebagai hantu atau makhluk jadi-jadian yang kerap bergentayangan di malam hari dan doyan memakan ternak milik warga desa. Mereka melihat ada sinar terang melayang-layang di udara dan memperingatkan mereka berdua untuk berhati-hati, yaitu selalu menutup jendela kamar saat akan tidur. Setelah selesai, tiba-tiba saya mengatakan kepada Jared kalau ia sedang memikirkan Noi yang kini pergi merantau ke kota Bangkok. Kemudian di malam harinya, saya menceritakan tentang Krasue kepada ayah dan neneknya. Mereka pun mengingatkan kepada saya untuk berhati-hati dan menutup jendela. Sementara itu, ayah saya bersama warga akan berpatroli di malam itu. Lalu datang sahabat kecilnya yang bernama Tin bersama bayinya sambil membawakan makanan pemberian Jared kepada saya. Ia mulai menggodanya kalau Jared adalah laki-laki yang tampan dan juga kaya. Mengapa ia tidak menikah saja dengannya? Tapi saya mengatakan kalau mereka saat ini hanya berteman. Saat akan tidur, nggak lupa saya pun menutup rapat jendelanya. Namun di pagi harinya, ia terkejut kalau jendela kamarnya tuh udah terbuka lebar dan terdapat bekas darah di kasurnya. Selain itu, dadanya juga terlihat terluka. Kemudian di sore harinya, setelah menutup klinik, ia mengajak Jared pergi ke rumah tua di tengah hutan. Ia merasa ada yang aneh dengan dirinya dan ingin memeriksa rumah tua yang pernah ia datangi bertahun-tahun yang lalu. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka berdua melihat seseorang membawa obor lalu bersembunyi. Ternyata laki-laki itu adalah Noi, sahabat kecil mereka. Noi ternyata nggak sendirian karena ia bersama segerombolan orang yang belakangan diketahui sebagai pemburu hantu Krasue. Mereka kemudian menemui warga desa dan mengingatkan kepada mereka kalau Krasue ini tuh seperti wabah, di mana jika ada seorang gadis terkena air liur atau gigitannya, maka ia juga bisa berubah menjadi Krasue. Dan jika ia adalah seorang pria, maka ia akan menderita karena racunnya dan lama-lama akan meninggal. Awalnya penduduk desa itu tidak mempercayai mereka. Lalu ketua gerombolan itu yang bernama Tat menunjukkan Krasue yang telah berhasil mereka buru.
dan sebelum terlambat mereka tuh menawarkan bantuan kepada penduduk desa untuk melakukan perburuan. Untuk sementara, Noe tinggal di klinik di mana saya bekerja. Saya yang sebenarnya juga merindukan Noe juga membawakan makanan untuknya. Noe lalu bercerita kepada saya alasan ia pulang ke desa dikarenakan orang tuanya tuh udah meninggal karena sebuah ledakan bom di kota Bangkok. Padahal ia tuh baru saja diterima di sebuah sekolah kedokteran. Lalu datang Gerd membawakan baju ganti untuknya disusul ayah saya dan para warga. Mereka ingin berbicara dengan Noe dan meminta Gerd untuk mengantar saya pulang. Saya yang tiba-tiba merasakan dadanya sakit menolak diantar lalu pulang sendiri. Di dalam klinik, Noe ditanya mengapa mengatakan kalau di desa ini tuh ada kerasui dan malah mengajak gerombolan itu datang ke desa mereka. Noe pun menjadi merasa bersalah. Sebenarnya, ia mengatakan hal tersebut kepada mereka hanyalah alasan untuk pulang ke desa daripada hidup susah di kota yang sedang terjadi peperangan. Keesokan harinya, lagi-lagi saya bangun dengan keadaan yang sama seperti sebelumnya. Bahkan kali ini ia pun muntah darah. Ia mendapati kalau luka di dadanya tuh semakin melebar. Kemudian ia mendatangi kerumunan warga dan melihat ada seekor sapi mati karena dimangsa sesuatu. Lalu ia didatangi Noe yang sedang mencari keberadaan Gerd dan ternyata Gerd itu sedang melakukan latihan berburu bersama para gerombolan itu. Noe pun bertanya mengapa Gerd malah bergabung dengan mereka. Noe juga mengatakan kalau sepanjang bersama gerombolan itu gak sekalipun ia tuh melihat hantu kerasui dan meminta Gerd jangan bergabung dengan mereka. Tapi Gerd malah menyalahkan Noe karena ialah yang mengatakan kepada mereka kalau ada kerasui di desa. Gerd juga mengatakan kalau ia tuh hanya ingin membantu desa. Sampai di klinik, saat Noe sedang belajar, ia ditanya Sai, apakah ia percaya hantu kerasui. Noe pun mengatakan tidak, dan ia meyakini kalau yang terjadi di desanya itu bukan diakibatkan oleh kerasui. Malam harinya, para pemburu itu pun kembali melanjutkan perburuan. Sementara itu, Sai di rumah meronta-ronta kesakitan seperti akan berubah menjadi sesuatu. Di rumahnya, Tin saat sedang tidur merasakan ada sekelebat bayangan yang membuatnya bangun dari tidurnya. Lalu ia menyadari kalau bayinya hilang entah kemana. Ia pun menjadi histeris dan meminta bantuan warga untuk mencari bayinya. Mereka dikejutkan dengan cahaya merah yang terbang di antara pepohonan. Para warga dan pemburu menembakinya agar sosok yang diyakini kerasui tersebut jatuh ke tanah. Dan gak lama kemudian, bayinya ditemukan oleh Gerd dari balik pepohonan dan memberikannya kepada Tin. Sementara itu, Noe yang sedang berada di luar melihat kerasui itu terbang lalu mengikutinya. Ia juga melihat kalau kerasui itu masuk ke kamar Sai melalui jendela. Noe pun berusaha memperingatkannya. Namun, ia malah dibuat terkejut atas apa yang dilihatnya. Ternyata, Sai itu adalah kerasui yang sedang dibicarakan para warga. Setelah sadar seutuhnya, Sai dibuat terkejut melihat Noe berada di sana dan menyebutnya dengan kata kerasui. Tentu saja saya sangat terpukul karena ternyata selama ini ia adalah hantu kerasui. Keesokan harinya di klinik, saya mendapati Noe yang dicintainya sejak kecil itu telah pergi lalu menangis sendirian. Gerd yang melihatnya pun juga langsung pergi begitu saja. Sementara itu, Noe tidur di sebuah kuil dan ada seorang biksu membangunkannya. Ia menceritakan kejadian yang ia alami kepada biksu tersebut. Lalu sang biksu mengatakan kalau kerasui bukanlah hantu yang menyakiti manusia. Selain itu, kerasui telah hidup lama berdampingan dengan manusia. Pada awalnya, mereka itu ada karena manusia melakukan sebuah sihir hitam. Namun, sihir itu berbalik menyerang mereka dan membuat mereka menjadi sosok hantu atau makhluk jadi-jadian yang menyeramkan itu. Hantu perempuan biasa disebut dengan kerasui dan yang laki-laki itu biasa disebut dengan kerahang. Noe lalu mengatakan kepada biksu kalau kerasui yang ia temui adalah sahabat kecilnya. Sang biksu kemudian memberinya sebuah nasihat, percayalah apa yang kamu lihat namun ikuti kata hatimu. Setelah itu, Noe pun balik ke desa. Lalu ia pergi ke rumah Sai dan memberikan beberapa ayam ternak kepada Sai yang berubah menjadi kerasui. Ia juga kembali ke klinik. Tentu saja hal tersebut membuat saya sangat senang. Karena bagaimanapun juga, Noe dan saya memang sudah saling menyukai sejak kecil. Lalu ia menghibur saya kalau semuanya tuh akan baik-baik aja. Dan setiap malam ia tetap memberi saya makan agar saat berubah menjadi kerasui tidak berkeliaran kemana-mana. Hal itu berlangsung hampir selama sebulan dan para pemburu itu pun mulai heran.
Atas petunjuk sang biksu, konon Krasue memakan tanaman yang bernama herba Krasue. Tanaman itu diyakini bisa menghentikan manusia bertransformasi menjadi Krasue. Noi pun segera melakukan penelitian. Setiap hari mereka bersikap normal agar para warga tidak menaruh curiga kepada mereka. Suatu siang di klinik, terlihat Noi dan Sai mengobati seorang anak gadis yang sedang sakit. Dan kebetulan Jerd juga mampir ke sana untuk memberikan minuman buah kesukaan Sai. Jerd kemudian memberitahu Sai kalau akan ada perburuan besar malam ini dan meminta Sai untuk menutup pintu dan jendela. Tanpa mereka sadari, si anak gadis yang sedang sakit itu melihat minuman buah milik Sai lalu meminumnya. Kemudian di malam harinya, si anak gadis tersebut meronta-ronta kesakitan. Orang tuanya pun menjadi bingung lalu meminta bantuan para warga. Tad dan gerombolannya datang ke sana lalu mengatakan kalau anak mereka telah menjadi Krasue. Tad melihat kalau Krasue itu bersembunyi di bawah meja lalu berusaha mengeluarkannya dari sana. Meski dari tubuh seorang anak kecil, Krasue itu sangat kuat lalu anak buahnya menembakinya. Setelah tak berdaya, Tad mengambil jantungnya dan tertawa terbahak-bahak. Keesokan harinya, mereka membakar jasad anak tersebut. Tad lalu bertanya kepada orang tua gadis itu, dari mana saja putri mereka. Orang tua gadis itu mengatakan kalau ia tuh sedang sakit dan baru saja dijemput dari klinik. Tad yang sangat berpengalaman tentang Krasue mulai curiga kalau anak gadis tersebut berubah menjadi Krasue karena tertular oleh seseorang yang ada di klinik. Sementara itu di klinik, Sai melihat gelasnya telah kosong dan ia menyadari kalau anak gadis itu menjadi Krasue karena meminum air dalam gelas miliknya. Ia pun menjadi sangat terpukul karena dialah penyebab anak kecil itu meninggal. Kemudian di malam harinya, Tad yang curiga dengan Sai mengajak kawannya untuk memata-matai rumahnya. Sementara itu, Sai dan Noi mengendap-endap keluar rumah dan pergi ke rumah tua yang ada di hutan. Ya, mereka bermaksud mencari tanaman herba Krasue. Setelah mencari kemana-mana, akhirnya mereka tuh menemukannya dan ternyata benar, tanaman itu benar-benar menghentikan Sai berubah menjadi Krasue. Noi kemudian berkata kalau ia akan mencari cara untuk menanamnya. Pasangan muda-mudi yang saling jatuh cinta ini sepertinya akan berciuman, tapi saya mengingatkan Noi kalau ia akan kesakitan karena racun yang sudah ia tularkan. Noi sepertinya nggak peduli dan langsung mencium Sai. Tanaman herba bercahaya itu menambah romantisme cinta dari dua dunia tersebut. Tad bersama Jerd yang telah diam-diam mengikuti mereka akhirnya menemukan mereka. Karena kesal, Jerd pun langsung memukul Noi, lalu Noi meminta Sai untuk segera kabur dari sana. Saya kabur ke dalam rumah tua itu diikuti Tad dan kawanannya. Lalu peti kotak yang pernah ia lihat sebelumnya mengeluarkan cahaya merah. Ia pun menjadi teringat saat bermain peta umpet bersama teman-temannya di masa kecilnya. Di awal film kita tahu kan ya kalau ada sosok menyeramkan berada di belakang saya dan ternyata sosok itu adalah Krasue yang telah lama hidup di hutan tersebut. Lalu Krasue itu pun mencium Sai dan pada adegan inilah kita tahu mengapa Sai mewarisi kutukan Krasue. Ia juga diperlihatkan flashback di mana Krasue itu dikurung di dalam peti oleh seseorang. Gak lama kemudian, Tad bersama kedua anak buahnya masuk ke dalam rumah tua itu dan menemukan tubuh Sai tergeletak di sana. Sai yang udah berubah menjadi Krasue dari balik kegelapan menyerang kedua anak buah Tad lalu membunuhnya. Di luar, Jerd mendengar suara tembakan lalu pergi ke dalam rumah tua tersebut. Tanpa diduga, ia malah menghentikan perbuatan Tad. Karena kalah kuat, Tad melempar Jerd keluar dan membuatnya pingsan. Noi yang juga berada di sekitar sana melihat ada sosok makhluk besar terbang mengejar Sai. Setelah tenang, Noi lalu masuk ke dalam rumah tua itu dan melihat Sai sudah dalam keadaan normal. Keesokan harinya, Sai dan Noi pun mengendap-endap pulang ke rumah. Dan penduduk desa dikejutkan dengan tewasnya para warga dan gerombolan pemburu dalam kondisi mengenaskan. Di sini tuh ada dua kemungkinan ya kalau pelakunya itu adalah Sai yang menjadi Krasue atau sosok makhluk terbang yang mengejarnya saat malam itu. Jerd juga berada di sana dalam keadaan pingsan bersama Tad yang sebelumnya memukulnya. Tad kemudian menceritakan kepada warga kalau mereka mengejar Krasue di rumah tua di tengah hutan lalu terjadilah semua itu. Ia pun ditanya apakah melihat wajah Krasue dan mengenalinya. Tentu saja Tad langsung memberitahu warga kalau Krasue itu adalah Sai. Lalu ia bersama para warga langsung berbondong-bondong menuju rumah Sai dan bermaksud untuk membunuhnya. Sesampainya di sana mereka dihadang oleh ayah Sai dan berusaha membuktikan kalau Sai bukanlah Krasue. Sementara itu, Sai yang mulai kesakitan mencari-cari tanaman herba untuk memakannya.
tapi bungkusan tanaman itu malah nggak sengaja disingkirkan oleh sang nenek. Setelah mencari kemana-mana, untungnya ia menemukannya lalu memakannya. Warga yang mulai kesal memaksa saya untuk segera keluar. Dan gak lama kemudian saya keluar dan mengatakan kalau ia tuh baru saja selesai mandi. Kecurigaan mereka seketika menurun. Tad kemudian meminta Jert untuk menceritakan apa yang telah ia lihat sebelumnya. Lalu saya mengatakan kalau semalam Tad dan kawanannya itu menculiknya. Mereka berusaha mencocok tanam dirinya, lalu Jert datang menyelamatkannya. Tad meminta saya jangan berbohong karena ia dan Jert melihatnya sendiri. Dan tanpa diduga, Jert yang memang dari dulu tuh udah menaruh hati kepada saya pun membelanya. Lalu ia memberitahu warga kalau apa yang dikatakan saya adalah benar. Pernyataannya pun membuat Tad menjadi terpojok, lalu menodongkan pistol ke arah saya lalu kabur. Setelah Jert pulang ke rumah, ia dikejutkan kalau Tad sudah berada di dalam kamarnya. Tad yang sangat marah langsung menyerang menggunakan gigi tajamnya. Nah, di sini kita tahu sebuah fakta ya, ternyata Tad juga merupakan seorang makhluk jadi-jadian. Setelah mendapatkan serangan dari Tad, Jert mulai berubah menjadi makhluk aneh. Sepertinya Tad ini adalah Krahang yang pernah diceritakan oleh sang biksu. Orang tua Jert menjadi bingung dan menguncinya di dalam rumah karena sepanjang hari Jert selalu berteriak histeris. Mereka juga belum tahu kalau Jert ini akan berubah menjadi apa. Sementara itu, tanaman herba milik saya juga hampir habis. Noi pun mulai mencarinya kembali ke dalam hutan. Namun sayangnya Tad udah membakarnya habis tanpa tersisa. Noi yang juga berusaha menanamnya kembali tidak membuahkan hasil karena tidak satu pun tanaman itu hidup. Lalu ia pergi menemui saya dan memintanya untuk pergi meninggalkan desa karena Tad masih berada di sana untuk memburunya. Setelah mendengar berita apa yang dialami Jert malam itu, saya pergi ke rumah Jert untuk menengok keadaannya. Nah, di sana Jert kemudian berkata kepada saya kalau sebenarnya dia itu udah mengetahui kalau saya adalah Krasue. Ia mengetahuinya saat hari di mana Noi itu pulang ke desa dan ia diminta mengantar saya pulang ke rumah. Meski saat itu saya menolak diantar, diam-diam ia mengikutinya dari belakang untuk memastikan keselamatannya. Malam itu di kandang sapi, ia melihat Krasue untuk pertama kalinya. Dan untuk sesaat, Krasue itu menengokkan wajahnya dan Jert langsung menyadari kalau Krasue itu adalah Sai. Alasan ia bergabung dengan tim pemburu adalah agar ia bisa menyesatkan mereka dengan tujuan melindungi Sai. Hal itulah yang menjadi sebab mengapa Jert menyerang Tad saat berada di rumah tua malam itu. Ia melakukannya karena ia sangat mencintai Sai, meskipun ia cemburu karena melihat Noi selalu bersamanya. Saya kemudian meneteskan air mata mengetahui sahabatnya begitu tulus mencintai dirinya, bahkan berkorban demi dirinya. Lalu di rumah, ayah saya menemuinya kemudian memeluknya. Saya kemudian berkata apakah ayahnya akan baik-baik saja jika suatu hari ia tidak lagi ada di desa. Ayahnya pun mengiyakan, karena saya dan Noi berencana untuk pergi meninggalkan desa. Keesokan harinya, Noi pergi menemui biksu dan bertanya lebih lanjut mengenai hantu Krasue dan Krahang. Lalu sang biksu menceritakan segalanya dari awal. Diketahui kalau Krasue adalah istri Krahang yang pertama. Tapi si Krasue ini malah jatuh cinta dengan manusia dan hamil. Krahang yang mengetahuinya pun menjadi murka dan langsung membunuh mereka berdua. Ia juga merenggut jantung Krasue. Nah, sejak saat itu dendam Krahang diwariskan secara turun-temurun dan seorang Krahang harus menghancurkan jantung Krasue. Itulah alasan mengapa Tad benar-benar bernafsu memburu Sai. Malam itu sebenarnya saya sudah berencana pergi dari desa bersama Noi. Namun ayahnya malah mengajaknya berkumpul dengan para warga di sebuah tanah kosong untuk membuktikan tidak ada Krasue di antara mereka. Sementara itu di tempat lain, Noi menjadi gelisah mengapa saya tak kunjung datang ke lokasi di mana mereka janjian. Hal yang dikhawatirkan saya pun mulai terjadi, ia kesakitan dan mulai berubah menjadi Krasue. Dan saat yang bersamaan, Noi mengalami sakit di dadanya yang diakibatkan racun Krasue yang ada di dalam tubuhnya. Sementara itu di tempat lain, Tad memprovokasi Jert yang udah menjadi Krahang untuk membunuh Sai. Para warga menjadi ketakutan melihat Sai berubah menjadi Krasue dan melayang-layang di atas. Para warga langsung menyerang tubuh Sai yang tergeletak di sana, sementara itu yang lain berusaha menembak kepalanya jatuh. Sai pun berusaha kabur dari sana, namun berhasil ditangkap Jert yang terbang melintas. Ia sudah benar-benar berubah menjadi Krahang dan bersiap membunuh Sai. Perbuatannya itu diketahui Noi yang berada di sana dan berusaha menghentikannya. Ia mengingatkan kalau Krasue itu adalah Sai dan jangan menyakitinya.
Melihat itu, Tad yang juga berubah menjadi kerahang enggak tinggal diam. Ia langsung menyerang Jerd dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Tentu saja pertarungan itu dimenangkan oleh Tad. Jerd pun tewas di tangannya. Melihat tubuh saya diserang para warga, Noi pun berusaha menyelamatkannya. Namun Tad dengan sigap langsung menghadangnya. Sebelum Tad berhasil menyerangnya, tiba-tiba saya datang menyelamatkannya. Terjadilah pertarungan antara Krasue dan Kerahang. Saat melayang-layang di udara, sang biksu yang juga berada di sana menembak Tad hingga jatuh kemudian tewas. Kemudian kita diperlihatkan masa lalu sang biksu saat masih memiliki keluarga. Ternyata sang istri yang bernama Nual adalah Krasue. Ia pun berusaha menutupinya dari penduduk desa agar tidak memburunya. Kemudian di tengah malam ia membawa sang istri ke sebuah rumah tua di hutan dan mengurung kepalanya ke dalam sebuah peti. Ia terpaksa melakukannya agar istrinya tidak menjadi buruan para warga. Nah, dari sinilah kita mengetahui bagaimana asal-usul Krasue yang berada di dalam rumah tua tersebut. Oke, kita kembali ke desa. Sang biksu meminta Noi segera pergi dari sana dan menyelamatkan Sai. Para warga yang udah emosi nggak tinggal diam begitu saja dan berlarian memburu mereka. Sampai akhirnya, Noi sampai ke sebuah sungai dan ia membawa tubuh Sai untuk menyeberang. Tubuh Sai benar-benar terluka parah dan Noi meminta Sai untuk bertahan. Lalu ia juga berkata kalau ia akan mencari cara untuk mengobatinya. Mendengar itu, Sai pun meneteskan air mata lalu mencium Noi. Adegan memilukan ini benar-benar membuktikan kalau cinta mereka berdua itu benar-benar kuat. Setelah itu, Noi pergi menyeberang dan meminta maaf kepada Sai karena ia tidak mampu melindunginya. Tiba-tiba, para warga yang sudah berada di sana menembak kepala Sai. Melihat itu, Noi kemudian loncat dari perahu dan mendatanginya. Sekilas kita diperlihatkan kenangan mereka, keceriaan yang mereka lalui bersama, hingga sebuah tragedi menimpa mereka dan membuat para penonton baper lalu menangis. Ending di film ini tuh benar-benar menyedihkan, di mana saya seorang gadis cantik harus tewas di tangan para warga sebelum Noi berhasil menyembuhkannya, dan akhirnya film pun selesai. Sebuah film horor yang dibalut kisah romantis, disampaikan dan dikemas dengan sangat baik. Itulah alur film Inhuman Kiss. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video.